Hanya dulu kita potong matai, anak makan, anak minum. Kenapa aja aku tadi sebelumnya nyati di rumah mudik. Nah, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya mau penyuluhan tentang Know Your Lemon. Nah, ya. Jadi ini adalah penyuluhan tentang kesehatan payudara. Harusnya memang ibu-ibu yang memberi penyuluhan ibu-ibu. Cuma masalahnya, ya sekarang ini masih belum ada ibu-ibu yang sudah menjadi ini pendidik Know Your Lemon yang tersertifikasi. Jadi terpaksa saya yang ngajar. Nanti siapa tahu ada ibu-ibu berminat gitu ya untuk menjadi edukator ya. Nah, ini sekarang kita lihat ininya. Apa ini? Nah, ini sekarang ini misi daripada Know Your Lemon. Ya, mendeteksi dini kanker payudara di seluruh dunia melalui pendidikan yang kreatif dan pemberdayaan. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu, sebenarnya ini harusnya petanya saya ini ya, saya ganti ini karena sekarang di Indonesia sudah ada. Nanti kita lihat terakhir. Ya, jadi kalau kita lihat di peta ini, di sini mana Indonesia ibu-ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan. Hah? Di samping. Nah, bisa di sini nih. Iya. Nah, ya. Jadi kalau di peta ini masih belum ada Indonesia. Jadi nanti kalau kita lihat di peta yang terbaru, Indonesia sudah ada. Ya. Dan yang pertama kali itu di Kuala Kapuas. Nah, ini contoh kegiatan penyuluhan di India. Ya. Jadi sejak 2017 ya, Know Your Lemon sudah mencapai sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia melalui media sosial. Jadi dia punya Facebook, punya Instagram, punya Pinterest, punya Twitter dan yang lain ya. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian ini salah satu ini apa nih, cerita orang yang sudah pernah ini merasakan manfaat daripada Know Your Lemon. Jadi dia mengatakan, terima kasih atas upaya Anda dan untuk hidup saya. Ya, tanpa Know Your Lemon, saya tidak akan berada di sini. Ya, jadi dia ini, ya, dengan kan nanti kita lihat di buku ya, sebenarnya pelajarannya cuma untuk melihat tanda-tanda aja, ya. Jadi dia ini dengan melihat tanda-tanda itu dia, wah, jangan saya ada nih. Nah, dia langsung periksa. Nah, karena dia periksa, dia segera bisa cepat ditangani dan itu menyelamatkan jiwanya. Karena apa? Karena dia tidak terlambat untuk berobat. Ya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa cerita cerita yang lain. Nah, karena memang ini ibu-ibu yang kanker payudara ini susahnya di kita ini, karena kan umumnya wanita itu kan malu, ya. Sekarang sudah parah, sudah berlubang baru datang. Nah, itu repot. Ya. Nah, kalau bisa sejak awal itu sudah mengalami, ya. Nah, jadi disampaikan di sini. Informasi ini hanya bersifat pengetahuan saja, ya. Ini tidak mengganti nasihat dari tenaga kesehatan. Nah, tapi memang ini sebenarnya ibu ya, yang memberi penyuluhan ini kalau di luar negeri itu bukan dokter. Ini adalah umumnya yang memberi penyuluhan ini ibu-ibu yang dia pernah punya keluarga, punya saudara yang positif, kemudian dia mau menjadi penyuluh. Lalu dia ikut pelatihan, kemudian dia dapat sertifikat, mereka yang mengajarkan. Makanya kata-katanya seperti ini. Nah, kalau saya kata juga sekalian, ya sekalian juga sebagai ini tenaga kesehatan, ya. Nah, harusnya kemarin ibu-ibu ini nih ngisi kuis. Nah, ya, tapi nanti ini karena kuisnya kemarin saya hitung cukup lama ngisinya, ya, sekitar apa nih 12 menit.
Ibu sempat ngisi nggak nih? Nggak sempat ya? Oh, kemarin saya juga lupa harus dapat kuat matai ya. Nah ini sebenarnya ada dua jenis kuisnya ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Di sini ada bisa bahasa Inggris? Nah, kalau nggak ada, ya pakai bahasa Indonesia aja di bawah di link dari sendiri kuis lemon belakangan aja. Nah ini bu pendiri ininya, pendiri Know Your Lemon, ya. Ini namanya Corinne, ini orang Amerika, ya. Jadi dia ini mulai tertarik itu dengan kanker payudara itu karena ada neneknya, ya. Neneknya positif kanker payudara kemudian meninggal. Ya. Nah kemudian temannya, para temannya usianya coba saya lihat dulu ya. Temannya ini usianya paling cuma Dua puluh delapan tahun, bayangkan, ya. Namanya Susana, Suzin, ya. Jadi dia ini Jadi yang sendiri temannya ini, karena gini ibu ya, sebenarnya kanker payudara ini resikonya tuh meningkat kalau kita usianya di atas 40 tahun. Nah cuma temannya ini baru 28. Dia itu gejalanya di payudaranya itu agak ada kemerah-merahan, agak hangat gitu ya, agak bengkak sedikit. Nah, waktu dibawa ke dokter, dokter bilang ini gak ada gejolan, ya. Kemudian di ronsen juga gak ada benjolan, apalagi umurnya di bawah 40 tahun. Nah pada waktu itu dokter belum memikirkan kemungkinan orang ini kena kanker payudara. Akhirnya apa? Dia dianggap bukan kanker payudara. Sementara kankernya makin berkembang. Kemudian akhirnya ketika dia memaksa untuk periksa lagi, akhirnya ketahuan bahwa ini adalah kanker ganas. Cuma sayangnya sudah stadium 4. Nah stadium 4 itu artinya kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya temannya meninggal. Ini yang memotivasi dia untuk mempelajari tentang kanker payudara ini. Jadi dia tuh sampai pergi ke Inggris ya, dari Amerika itu hanya untuk mengambil PhD. Ya, jadi PhD itu adalah S3, ya. S3 mempelajari bagaimana caranya mengkomunikasikan, ya, memberitahu orang lain tentang kanker payudara ini secara mudah agar orang itu waktu diberitahu bisa mengerti. Nah, ini motivasinya. Ya. Di awalnya dia bikin yayasan ini, dulu namanya Breast Cancer Worldwide, nama awalnya. Kemudian sekarang berubah menjadi Know Your Lemon. Nah dia terinspirasi sebenarnya sama lemon ini, jeruk lemon ini, karena dia lihat, lemonnya ada pentilnya. Ya, jadi lemon ini ada puting susunya. Sama payudara. Nah, bagus nih untuk jadi model. Jadi ibu ya, saya ini mengajar di AKPER itu kan dari tahun 2004. Terus waktu saya mengajar patologi anatomi, itu saya selalu mengajarkan kepada perawat kita di rumah sakit ini tentang kanker payudara. Cuma ibu-ibu, kalau saya mengajar mereka itu porno bener. Bukan apa-apa, modelnya langsung asli, langsung ibu-ibu yang nggak pakai baju, ya, dia langsung misalnya nanti contoh rebah di tempat berbaring, lakukan pemeriksaan payudara sendiri, berdiri di depan cermin melihat itu asli ibu-ibu ininya videonya. Nah cuma kan
itu bisa saya lakukan karena saya adalah dosen dan yang saya ajar adalah tenaga kesehatan. Nah kalau itu saya ajar di masyarakat bisa heboh. Nah, makanya saya kesulitan untuk bisa mengajarkan ini kepada di luar daripada apa? Karena gimana modalnya, gimana menunjukkan minyaknya, susah gitu. Nah, makanya waktu saya ketemu sama ini, wah, pas kami nih, gitu bertahun-tahun saya mengajar ini hanya untuk orang aktor. Nah, sekarang saya bisa mengajar untuk masyarakat umum. Ya, kenapa saya tertarik dengan neuroendokrin ini? Ya, nah ini penting karena kenapa? Karena kalau kita menemukan dia pada stadium 0 sampai 1, itu angka kesembuhannya bisa mencapai 99%. Tapi kalau sudah stadium 4, itu angka harapan hidupnya cuma tinggal 22%. Ya. Nah, apalagi bu, kalau dia masih awal, awal itu tindakan pengobatannya tidak terlalu banyak. Ya. Nah, tapi kan ibu ada dengar kan saudara kita yang di rumah sakit ini yang sudah dia metastasis ya stadium 4 itu sudah kemana-mana itu harus menjalani radikal mastektomi di payudaranya diangkat ya kemudian dia menjalani kemoterapi waktu menjalani kemoterapi itu bu rambutnya bisa rontok dan nafsu makan dan sebagainya dia pilih kumuan gitu daya badan gitu. Nah kemudian sekarang ini karena kankernya sudah menyebar sebagian di kepala dia harus menjalani radioterapi. Jadi radioterapi itu ada titik di mana lokasi kankernya itu ditembak pakai itu yang apa nih ronsen itu cuma khusus untuk pengobatan namanya radioterapi. Kalau ini kan namanya radiodiagnosis, ya. Nah, kalau itu namanya radioterapi. Itu kalau orang ditembak itu bu saya dulu saya waktu sekolah itu, jadi dia dibikin ini, dibikin pelindung. Jadi nembaknya biasanya dari samping, gitu. Nah pelindung. Jadi lubangnya itu hanya di titik di mana sinar X-ray itu masuk. Nah di situ biasanya kulitnya jadi hitam, memang hitam, karena dia ditembak selama berjam-jam. Nah, jadi memang dan proses pengobatannya lama, itu radioterapi itu kan bisa sampai beberapa bulan, ya penyebarannya, ya. Nah, itu bisa bayangkan. Jadi makin cepat kita mengetahui itu semakin baik. Nah, sekarang kalian tuh angka kejadian Indonesia ini masuk di kisaran sekitar 15 sampai 17 orang per 100.000 penduduk. Jadi kalau di Kapuas ini ada sekitar 400.000 orang, ya, berarti sekitar 15 kali 4, ya sekitar 60 orang. Nah sementara sehingga data di rumah sakit ini kita ini per tahun rata-rata cuma sekitar 20 orang yang baru diketahui. Nah, berarti masih ada sekitar 40-an orang itu yang tidak terobat. Ya. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita yang untuk mempromosikan ini. Ya. Nah, ini dibilang apa? Hari ini hanya pengenalan singkat. Nah, cuma sayangnya ibu-ibu yang dibilang di sini email itu emailnya masih pakai bahasa Inggris karena dia kan punya orang Amerika ya jadi saya sedang mengusulkan ke mereka bisa nggak semuanya diubah menjadi bahasa Indonesia nah, kata mereka itu perlu waktu ya jadi nah kenapa ini cuma lihat ya ini luar biasa ya dia taruh apa nih lemonnya di atas kursi. Kalau dicontohkan payudara nggak bisa kayak begini ya. Bawah aja. Nah dia mencontohkan di sini buku ya. Jadi apa? Ini salah satu gambaran kenapa dia suka pakai lemon ini ya. Coba lihat. Secara bentuk kurang lebih kemudian ada putihnya. Nah kalau dibelah lemon itu
itu gambaran ininya. Kan ada biji-biji kecil itu Bu ya, kalau di lemon itu ya. Nah, itu yang biji-biji kecil yang berisi air itu persis menurut dia mudah untuk menggambarkan kelenjar susu. Kalau kita istilah dokternya namanya kelenjar mami. Ya, jadi persis memang seperti itu ininya, ada apa nih? Ada gelembung, dalamnya ada air. Nah, kanker itu nanti kalau di sini ada biji ya. Nah, biji itu yang menggambarkan ada benjolan di dalam payudara yang terasa keras. Nah, kerasnya seperti biji lemon. Makanya dia suka pakai gambar ini. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini sayangnya saya masih belum sempat apa? Dubbing itu isi suara. Isi suara itu maksudnya biar suaranya bahasa Indonesia. Saya tanya sama beberapa ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan ini, belum ada yang mau menjadi dubber. Nah, dubber itu maksudnya menjadi pengisi suara. Nah, kalau pakai suaranya pakai bahasa Indonesia kan lebih enak. Nah, cuma sekarang ini cuma ada subtitle lagi ibu, tulisan bahasa Indonesia aja yang saya terjemahkan. Ya daripada tidak, mendingan ada sedikit. Hi, I'm the mayor of Lemonland, but I'm here to help you know your lemons with my friend, Mona Lisa. I've been checking my lemons for 500 years. I have a lot to tell you. A cancerous lump is a lot like a lemon seed because it often feels hard and immovable. It can be any shape or size. This is the lump you investigate. There are two innocent lumps to know. One lump feels like a soft pea. These are your milk lobes. No more. Another lump feels like a soft pea. These are your lymph nodes. Also normal. But you need to know how to feel around for these good and not so good lumps. Mayor, do your thing. Thanks, Mona. Use your three middle fingers in circular or up and down motions. Use three levels of pressure, light, medium, then deep enough to fill your ribs. Also, fill under the nipple. You need to cover an area that includes your lymph nodes. So, start at your armpit, then to your collarbone, and finally work your way down to the bottom of your ribs. Use two positions. One, lay down with your arm behind your head. This flattens everything. Two, bend forward. This brings everything to the front. Finally, look for changes in front of the mirror. Move your arms up and down and turn to the side. See if the whole breast skin moves with you as you move your arms. And look for these changes. Because a lump is not the only sign. Grazie, Mayor. The best time to feel around is 3 days after the end of your period, when everything is most normal. No period, pick any day you like consistently each month. Your risk increases with age, so stick with it. I'll be checking my levels, but it's not enough. I also get regular mammograms, because a mammogram can find a cancerous lump before it can be felt. Just look at my hand to learn the difference. This is the average size of a lump found by accident. A lump through self-exam. A lump found with one mammogram. But with several mammograms to compare changes, the lump can be the smallest. If cancer is present in the breast, 8 times out of 10, a mammogram can find it. But if there is a scar back normal and you're still concerned about something, or if you're too young for a mammogram, ask about an ultrasound if you have a specific lump in mind, or get a new view with an MRI. But the only way to determine if it's cancer is to actually look at the cells, which is through a biopsy. Most lumps turn out to be fine, so don't panic if you need to check it out to be sure. Trust your instincts and know your options. When breast cancer is found early, survival rates are very high. Knowing that I've educated you makes me smile. Share this app with a friend today at knowyourlemons.com. Sebenarnya penyebabnya begitu aja selesai. Ya. Jadi penting itu ibu-ibu
Ibu-ibu tahu bagaimana cara melakukan periksa payudara sendiri. Nah, periksa payudara itu dilakukan dengan apa? Dengan ini. Dengan tiga apa? Tiga jari ini. Nah, ini dilakukan pemeriksaannya. Itu daerahnya mulai dari armpit dekat tiak ya sampai ke bawah tulang selangka dari sini. Nah, jadi untuk daerah satu ini satu mami itu daerahnya di sini ya sampai tulang ini daerahnya ya. Ini kenapa dia perbesar gitu, karena itu adalah daerah apa katanya tadi, kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu penting ibu-ibu, karena kenapa? Kalau kanker itu dia menyebar, dia itu pertama kali menyebar lewat kelenjar getah bening. Makanya kalau kelenjar getah beningnya membesar, nah kita perlu curiga, ya. Nah, kemudian, nah tekanan yang digunakan katanya, kalau jenis ininya, jenis apa? Jenis cara ininya, cara daerah pemeriksaannya itu bisa sirkular. Kalau saya dulu waktu mengajar itu saya bilang seperti ini ibu, apa nih, obat nyamuk makin lama makin besar, nah itu maksudnya sirkular, ya. Atau bisa juga atas bawah. Nah, kemudian sekali tekanan itu ada tiga jenis tekanan, tekanan yang ringan, sedang, dalam. Kalau saya sih bu, sekali tekan udah langsung ada iga. Gak ada ininya, gak ada lemaknya. Tapi intinya, ya, tekanan itu tekanan light, ringan, ya, medium, sedang, kemudian dalam. Ya, nah, jadi untuk merasakan ini di daerah tersebut ada gejolan atau tidak. Nah, kemudian pemeriksaan itu dilakukan dengan dua posisi. Pertama posisi berbaring, ya, sambil satu tangan itu diletakkan di belakang kepala. Jadi memang ini ibu ya, rupanya beda kalau kita periksa dengan begini biasa, dengan tangan diangkat kemudian sambil berbaring, rupanya memang payudaranya menjadi lebih rata. Nah, rupanya kalau posisi seperti itu, kalau yang posisi begini kita rasa ini kok kayaknya ada benjolan ya. Tapi waktu kita ini berbaring dengan tangan di belakang, itu kalau benjolan itu hanya berasal dari kelenjar mami, kelenjar susu, itu benjolannya akan tidak terlalu terasa. Ya, karena apa? Karena dia membuat jadi rata. Nah, tinggal yang akan terasa itu memang yang betul-betul, misalnya fibro adenoma mame, kelenjar apa nih, kanker jinak, atau memang yang kanker ganas. Nah, kalaupun nanti ada benjolan-benjolan yang lunak, nah itu biasanya cuma kelenjar susu. Tapi yang penting yang ibu mesti apa, mesti pahami waktu melakukan periksa payudara sendiri itu adalah, pertama kali itu sebenarnya bukan untuk mencari adanya benjolan atau tidak, tapi untuk mengenali bagaimana sih rasanya payudara ini dalam kondisi normal atau sehari-hari. Nah, gitu. Agar ketika ibu melakukan pemeriksaan ini secara rutin, loh, ini kayaknya kemarin nggak ada nih rasa kayak gini. Nah, segera periksa ke dokter. Nah, itu aja sebenarnya intinya, ya, agar kita bisa merasakan perubahan yang terjadi pada payudara. Nah, kemudian posisi kedua itu adalah di depan cermin. Nah, di depan cermin itu dengan mengangkat tangan kemudian menurunkannya. Nah, apa gunanya? Nanti kita akan lihat beberapa gambar-gambar itu sampai 12 tanda ya. Nah, di salah satu tandanya itu di beberapa itu ada yang ini, kulit tertarik ke dalam. Nah, jadi ketika ibu mengangkat ini, mengangkat tangan gitu ya. Nah, kulit payudara itu kan otomatis tertarik. Nah, kalau ada sesuatu yang apa berkembang di dalamnya, umumnya kanker. Nah, kanker itu nanti akan menahan jaringan di bawah kulit, sehingga waktu ibu tarik tangannya ke atas, ya, kulitnya tidak
ikut, tapi dia tertarik ke dalam. Itu jadi lesung pipit. Nah, jadi seperti lesung pipit itu. Nah, oh berarti ini ada sesuatu di dalamnya. Ini harus segera diperiksa. Nah, itulah gunanya, makanya kita diminta untuk periksa lagi dalam posisi. Nah, posisinya kan kalau dia kita bungkuk, itu kan mami juga jatuh. Nah, itu saya juga nanti bisa melihat mana bagian yang tertarik ke dalam. Nah, itu juga membuat posisi yang dimana mami itu juga dia tidak terlalu banyak halangan yang diperiksa. Ya. Nah, itu posisi-posisi yang mesti kita pelajari. Nah, ini tadi katanya. Nah, ini ya, jadi ini adalah macam-macam bentuk nanti yang akan bisa kita rasakan di dalam payudara, ya. Jadi kalau apa tadi katanya seperti kacang polong. Nah, saya enggak tahu kacang polong itu kayak apa, ya. Kacang polong lunak itu adalah kelenjar susu, ya. Kemudian kalau rasanya seperti kacang yang lunak, nah itu adalah kelenjar getah bening. Kalau dia keras seperti biji jeruk lemon, nah itu kemungkinan kanker ganas. Nah, jadi ingat, kalau dia kanker itu ibu keras, ya, seperti biji apa nih, biji jeruk itu, dan tidak bisa digerakkan. Nah, artinya dia lengket ke dasar. Itu biasanya kanker, jadi kanker. Nah, kemudian daerahnya kita lihat tadi dari ketiak ke bawah tulang serangka sampai ke bawah iga. Ya. Nah, daerah itu adalah untuk memeriksa apa? Lokasi kelenjar getah bening, ya, agar dia betul-betul bisa terjangkau semuanya. Nah, dengar tadi posisinya, ya. Oh, ada tiga tadi ya, lupa ya. Jadi posisinya berbaring, kemudian membungkuk, kemudian berdiri di depan cerminan. Di depan cermin itu ibu-ibu selain juga angkat tangan, tangan taruh samping itu, kita melihat ini kan ibu-ibu ya, dilakukan dengan apa? Buka baju ya, jangan nggak buka baju ya. Jadi sambil buka baju agar apa? Agar kelihatan. Nah, coba nanti dibandingkan kiri sama kanan, ya. Nah, jadi dilihat kiri sama kanannya, wajar ibu-ibu ya kalau payudara sebelah kiri sama kanan itu berbeda ukurannya, nggak sama, itu nggak apa-apa. Kemudian yang satu lebih rendah daripada yang lain juga tidak apa-apa. Nah, cuma yang mesti dilihat itu nanti adalah seperti kan, apakah misalnya ada yang tertarik ke dalam atau tidak, yang tadi lesung pipit, ya. Kemudian lihat putingnya itu terbenam atau tidak. Kalau putingnya dari sejak kita kecil memang sudah di dalam, sudah masuk, ya nggak apa-apa. Tapi ketika dia baru masuk, ketika kita sudah besar, makin masuk ke dalam, dia ada contoh ini gambarnya. Nah, itu perlu kita hati-hati. Kemudian lihat nanti di puting susunya ada kerak atau tidak. Kemudian ada keluar cairan yang bukan air susu, misalnya cairan jernih atau ada darah. Ya. Kemudian dilihat lagi ya, Pak, ada nggak kemerahan di permukaan payudara? Ya. Ada nggak daerah yang menebal? Ada nggak yang kalau dipegang itu terasa hangat? Nah, itu macam-macam tandanya. Dan kita harus perhatikan, ya, ketika kita bercermin, ya. Nah, ini sekarang kita lihat gambarnya. Ini sudah sebagian saya terjemahkan, ya. Cuma memang sayangnya bahasanya ini nggak disepakati sama dokter spesialis apa nih, bedah bagian onkologi, tapi nggak apa-apa. Yang pertama kita lihat di kiri atas ini, ya. Ini ada masa tebal. Nah, jadi ini. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi ada bagian tertentu dari payudara itu yang terasa agak tebal. Kan kulit payudara itu sangat lembut. Kalau kita pegang loh, ini kok kayaknya
agak terbalik. Nah, gitu. Nah, ini perlu curiga, ya. Kemudian kedua, ini namanya sebenarnya bahasa Inggrisnya dimple. Nah, ini ada bagian kalau di pipi orang yang lesu pipi, punya lesu pipi itu ada tertarik dalam, ya. Nah, seperti itu ada tarikan ke dalam. Makanya saya terjemahkan sebagai tertarik, ada bagian dari kulit payudara yang tertarik ke dalam. Nah, kemudian ketiga, bahasa Inggrisnya adalah nipple crush, ya. Itu disebut sebagai perak puting, puting susu. Jadi kayak ada ini ya, Bu, ada apa nih? Ada keraknya di puting susunya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian daripada apa? Satu penyakit, ya, pejet bisis namanya, ya. Nah, kemudian ini sampai berasap ini. Enggak segitunya sih, cuma cuma apa nih? Dia ingin mendramatisir. Ya, maksudnya maminya anak, ya. Nah, anak itu maksudnya macam-macam. Bisa itu karena memang ada peradangan, atau memang karena peradangan itu ada dua, ya. Jadi memang seperti kayak mastitis, ya, ibu menyusui misalnya, kemudian dia bengkak, merah, itu bisa. Itu bisa normal, bagian daripada apa? Infeksi biasa. Bisa juga bagian daripada kanker payudara peradangan. Rasanya seperti itu. Nah, ini yang temannya tadi, ya, yang dibilang sama dokter, oh bukan itu, bukan kanker. Kamu kan umurnya masih belum 40, terus nggak ada benjolan. Nah, tapi sekarang ini masuk ke dalam kategori yang perlu diperiksa lebih lanjut. Nah, kemudian new fluid, cairan baru. Nah, ini cairannya kan harusnya cairan air susu, ya, tapi ini cairannya jernih sama ada atau ada darah, ya. Nah, kemudian yang keenamnya adalah source. Ini, ya. Source itu sebenarnya di beberapa terjemahan itu perih. Jadi kemarin saya kan ini tanya-tanya sama ini, Bu, orang yang sudah kena kanker, ya, tahu nggak dia istilah itu? Katanya nggak tahu juga. Dia bilang skin source itu katanya perih di kulit, tapi sebenarnya kalau kita lihat penjelasannya, jadi kanker itu, Ibu, dari dalam itu dia bisa tumbuh ke tubuh keluar. Nah, nanti dia bisa menyebabkan terjadinya luka. Nah, makanya dulu waktu saya sekolah itu, Ibu, ya, jadi sampai saking ini, ya, mungkin karena sang ibu ini apa begitu khawatir, ya, dengan apa nih harus dioperasi segala macam, jadi itu sampai berlubang darahnya, bayangkan, ya. Jadi sampai jadi kawah kayak apa nih lubang itu. Nah, itu sebutnya sebagai ulkus. Nah, ini dia masih, kalau dia masih awal, ya kelihatannya seperti kayak gini, seperti ada luka, ya. Nah, kemudian ini disebut sebagai bump, ya, ada apa, ada benjolan, ya, benjol. Nah, kemudian ini adalah bahasa Inggrisnya growing vein. Growing itu tumbuh, vein itu pena. Kalau saya bilang pembuluh darahnya menonjol. Nah, ini biasanya padahal kalau normalnya kita lagi hamil itu kan, kalau kita perutnya makin besar kan kakinya makin, nah, itu ada urat-urat. Nah, kayak gitu, Ibu. Ya, cuma ini adanya di payudara. Nah, itu harus hati-hati, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini sunken nipple. Jadi puting susunya terbenam ke dalam. Nah, ini sama dengan ini, ya. Jadi ini bisa kankernya kalau dia dari dalam itu dia menarik, ya, jaringan yang ada di atasnya sehingga ini tertarik ke dalam. Ya, puting susunya saya terjemahkan sebagai puting susu terbenam, ya. Nah, kemudian ini new shape atau new size, ya. Jadi ada karena tumornya apa membentuk. Jadi apa? Ini kan puting awalnya. Nah, dia bisa menumbuhkan bentuk baru
yang kemudian ada ukuran baru, harusnya ukurannya segini. Nah dia tambah lagi ada ukuran. Nah ini jadi cuma ini perkol, ini benjolnya kecil, ini benjolnya lebih besar. Kan disebut sebagai kayak bikin payudara ganda, saking besarnya apa ini kankernya. Nah kemudian yang berikutnya yang ke-11 ini, jadi permukaan payudara itu kan mulus ibu ya, halus. Nah ini bentuknya seperti kulit jeruk, yang persis kayak di belakang kulit jeruk itu ini. Nah ini adalah ini apa nih? Apa istilahnya? Fuji orange, ya. Pohon ini yang tadi disebut sebagai yang vegetative disease, ya. Ini termasuk kanker ganas. Nah terakhir ini heart seed, ya. Seed itu adalah biji, ya, atau heart lung, ya. Biji yang keras atau benjolan yang keras ini seperti apa? Biji jeruk lemon. Jadi kalau kita merasa ada benjolan di dalam yang kerasnya seperti biji lemon, kita mesti curiga. Nah sebenarnya semua gejala ini ibu, ya, ini bisa dilihat di aplikasi, ya. Ibu-ibu ada yang punya iPhone? iPhone tidak ada. Nah, kalau Android? Ada. Nah, jadi kalau iPhone ibu-ibu bisa lihat ini. Ini ada apa nih? Ada ini waktu yang tepat untuk memeriksa payudara. Jadi payudara itu sebaiknya diperiksa setelah haid. Jadi ini kan misalnya haidnya ini berapa? Contohnya 5 hari ya. Nah jadi diperiksa pada hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Nah itu saat-saat yang terbaik untuk memeriksa haid. Jadi pokoknya beberapa hari setelah haid ya. Nah kalau kita punya Android, ini ya iPhone sama Android ya, sebenarnya ibu bisa pakai ini, pakai apa? Jadi dikatakan di sini Anda bisa periksa ini, periksa maminya diajari sama Mona Lisa, cuma memang sayangnya lagi-lagi ya pakai bahasa Inggris. Ya. Makanya saya apa? Minta sama mereka itu ini agak apa? Terjemahkan. Jadi kayak gini nih, bagaimana melakukan pemeriksaannya? Nanti di sini, nah kita periksa sama si Mona Lisa. Nah dia tanya, apakah Anda sudah berbaring dan melepaskan pakaian atas Anda? Terus kita bilang siap. Wah. Ya. Setelah kita bilang siap ya. Nah ini coba kita dengar nih apa kata si Mona Lisa. My levels for 500 years and have a lot to teach you. Now that you've watched the training video in this app that explains where you're feeling and what you're feeling for, you are ready to start the exam with me. If not, it's worth watching it before we begin. Don't worry, I will wait for you. My legs are literally painted on and I'm not going anywhere. First things first, remove all clothing on the top half of your body. As you do, I will explain the three parts of a self-exam. In this first part, you lay down. In the second part, you stand up and bow forward. In the last part, you look in the mirror. Nah itu sayangnya ini karena masih bahasa Inggris, padahal ini penjelasannya bagus sekali ibu-ibu, ya, detail sekali ininya, sampai 10 menit yang menjelaskan tentang bagaimana melakukan pemeriksaan payudara 90. Nanti apa dia menjanjikan sih orang-orang di Indonesia, kita akan mengupayakan agar aplikasinya bisa berbahasa Indonesia. Cuma saya pikir saya mesti mencari dapur ya. Kemudian menerjemahkan 10 menit ini cukup lama ya. Dulu saya menerjemahkan apa orang bicara 15 menit aja itu sekitar 3 jam. Sama begini. Nah juga begini contoh ini ya orang yang apa? Saat saya melihat gambar 12 gejala tadi,
Yang saya tahu, saya memiliki kanker payudara. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Jadi memang lagi-lagi itu salah satu kehebatan neuroimunnya adalah hanya dengan lihat gambar orang bisa tahu ya, kalau dia kemungkinan memiliki gejala. Jadi sebenarnya kita nggak perlu macam-macam. Ya, yang penting itu orang menyadari kalau dia punya risiko. Nah sekarang kita bermain. Nah kalau ibu hafal, nah cuma ini tadi kan tadi pakai bahasa Indonesia, seterjemahkan sendiri pakai bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa kita cek ya. Kira-kira ibu bisa nggak? Nah ini game-nya. Nah coba ibu-ibu yang kiri atas ini, apa ini kira-kira? Ini bahasa Indonesianya ada kerak di ikutin susu, apa bahasa Inggrisnya? Kerak itu crush. Bang? Nah betul ya. Jadi ini masalahnya adalah ini micro crush. Nah kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini apa bu? Betul, jadi puting susu tertarik ke dalam. Ini kalau tertarik dalam itu namanya, atau terbenam ya, sunken. Mana sunken? Ya, ini ya, sunken nipple ya, jadi nipple-nya terbenam ya. Nah, kemudian berikutnya, ini apa tadi? Luka ya. Apa tadi? Sores. Jadi skin sores. Kemudian berikutnya ini apa tadi? Nah ini ada daerah yang menebal ya. Menebal itu thicken ya. Thicken area ya, daerah yang menebal ya. Kemudian ini tadi gambar apa ini? Ini ada bentuk atau ukuran baru. Apa? New shape or size. Kemudian yang tadi benjol. Apa punya bahasa Inggrisnya tadi? Bang. Kemudian tadi yang terakhir apa nih? Heart lung atau harsip ya. Kemudian yang ini apa tadi? Lesung pipit. Apa yang buku? Dimple. Ya. Nah, makanya saya mau bikin nih yang pakai bahasa Indonesia, cuma saya belum tahu nih gimana cara mengubahnya. Nah, kemudian yang ini apa tadi? Keluar cairan baru ya, cairan itu fluid. Nah, betul, new fluid ya. Kemudian ini apa tadi, pena yang menonjol. Apa? Betul, growing pains. Pintar nih ibu. Kemudian ini bu yang panas tadi bu apa? Red atau hot, kemerahan atau panas ya. Terakhir apa ini? Orange peel skin ya, jadi payudara terlihat seperti kulit jeruk. Nah ini katanya pendidikan dan screening mengurangi kemungkinan meninggal akibat kanker payudara sebanyak 60%. Nah, jadi kami dapat mendidik Anda, tapi hanya Anda yang dapat memastikan bahwa Anda di screening. Maksudnya saya hanya bisa ngasih tahu sama ibu-ibu ini loh gejalanya, tentang apakah ibu mau atau tidak diperiksa itu kan terserah nah, ibu-ibu sendiri. Jadi keputusan itu adanya di tangan
ibu-ibu sendiri. Makanya ibu dan ibu tahu ini, jadi jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter atau petugas kesehatan, perawat, bidan dan sebagainya. Nah, apa manfaatnya? Jadi kalau kita ini ibu ya, kalau kita apa? Di sini ada beberapa bulatan, ya. Jadi kalau kita tidak pernah memeriksa payudara secara rutin, terus pas kita ini pegang-pegang, kusar sekali ini apa ini? Nah, jadi umumnya benjolan yang ditemukan kalau tidak pernah periksa payudara sendiri adalah sebesar ini. Oh, artinya sudah besar baru mengetahui. Kalau kita rutin mengerjakan periksa payudara sendiri, itu ini ukurannya sebesar jempol. Nah, ini sudah terasa. Ya. Nah, kalau kita periksa pakai ini, pakai mamografi, itu sebesar ujung telunjuk. Ya. Nah, nanti kalau beberapa kali mamografi dibandingkan, ini bisa sebesar ujung kelingking. Itu artinya bagaimana ini. Nah, itulah pentingnya kita bisa melakukan pemeriksaan secara dini. Cuma memang sayangnya rumah sakit kita ini masih belum punya mamografi. Tapi kemarin saya tanya sama apa dokter radiologi yang mau pulang ini, sebenarnya bisa saja Pak pakai ultrasonografi. Nah, cuma dia mintanya ultrasonografi itu ditaruhnya di bagian radiologi. Sekarang USG ini kan ada di poli kebidanan. Nah, gitu. Nah, sebenarnya itu bisa diperiksa pakai USG. Ya. Jadi kemarin istri saya itu kan sempat diambil apa nih benjolan kan sama Pak Rinto ya. Nah, kemudian di lokasi yang lain itu muncul lagi benjolan. Nah, sama Pak Rinto dirujuk ke Banjarmasin kemudian diperiksa USG. Nah, dari pemeriksaan USG-nya katanya ini kemungkinan adalah benjolan jinak. Ya. Nah, ini apa nih cara-cara pemeriksaan, ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi kalau ibu periksa payudara sendiri kemudian menemukan satu dari gejala sejala tersebut, segera konsultasi ke dokter. Nah, nanti dokter. Nah, cuma mau sayangnya di kita ini kadang-kadang mamogram pasti biasanya kita dirujuk, ya, dirujuk kita itu nanti ke apa nih, Ansari Saleh. Tapi kemarin tuh si saya itu awalnya itu ke rumah sakit siaga ya untuk mamografi, ya, mamograf itu mesinnya rusak, ya. Nah, kalau nanti kan tadi dibilang ya di dalam itu kalau Anda misalnya umurnya kurang dari 40 tahun kan tidak direkomendasikan untuk mamografi, bisa periksa pakai ultrasonografi. Kemudian juga alternatifnya bisa pakai MRI. Ya. Nah untuk memastikan, ya, jadi kayak kemarin apa waktu istri saya di ada benjolan tambah lagi ya, itu disuruh dirujuk ke ini Salim Mulia untuk di fine needle biopsi jarum halus. Jadi dimasukin bu jarum itu di lokasi benjolan, nah, kemudian diambil jaringannya, diperiksa di bawah mikroskop. Nah, itu namanya di biopsi. Ya, nah, itu yang menentukan ini tumornya jinak atau ganas. Ya. Nah, syukurnya dari yang orang di biopsi ini 80% itu normal, artinya bukan kanker, jadi nggak perlu khawatir. Ya. Nah, sekarang kita lihat berbagai macam pemeriksaan yang ada. Nah, ini kalau kita punya mamografi, ya, jadi payudara wanita itu macam-macam. Ibu-ibu ada yang dense itu padat, ada yang tidak padat. Nah, yang paling kirinya yang paling tidak padat, ya. Jadi ini kurang dari 25% kepadatannya. Nah, yang di paling kanan itu yang paling padat. Padat itu karena banyak jaringan ikat, ya. Jadi sebenarnya payudara ini bu apa lembut itu karena banyak lemak.
Temukan tidak untuk mostly fatty, banyak lemak, ya. Nah, kemudian kalau yang paling kanan itu biasanya sudah banyak sekali jaringan ikat, ya. Nah, makanya kalau untuk yang mereka apa payudaranya padat itu disarankan tuh pakai ultrasonografi. Nah, itu yang di sebelah kanan yang kelihatan ini lupa. Nah, berikutnya ini. Nah, pakai ini namanya ultrasonografi. Cuma kemarin saya lihat USG istri saya itu nggak sebagus ini, Ibu. Rupanya mungkin USG itu ada kualitasnya juga. Ini jelas sekali. USG istri saya itu kecil. Ini apa? Fotonya. Nggak kayak begini. Nah, kalau kayak gini, jelas sekali. Atau mungkin pas dilihat dokternya kalau ini bagus ya. Jadi ini kita lihat, kalau ada ini, ada benjolan, ya. Kemudian di USG tampaknya seperti ini. Nah, ingat ibu-ibu ya, kalau ada gambaran di USG yang hitam seperti ini, berarti ini adalah gambaran ini lubang. Cuma yang membedakan apakah isinya air atau bukan. Kalau dia hitam, berarti isinya air. Nah, kalau dia hitam yang tidak ini, hitam yang tidak murni hitam, kayak begini. Nah, ini kan ada yang lainnya. Nah, ini yang kita curigai kemungkinan ada keganasan, ya. Nah, itu enaknya kalau bisa pakai USG, ya. Nah, yang berikutnya adalah pakai MRI, magnetic resonance imaging. Oh, ini kita masuk ke ini, Bu. Wow, masuk ke terowongan, ya. Makanya ini bisa jadi tiga dimensi. Makanya ini kan bagusnya. Jadi ini kan gambaran payudara, ibu-ibu ya. Ya, ini kan payudaranya. Cuma di salah satu payudara ini ada apa ini? Ada benjolan. Kemudian kita lihat ini apa, ibu-ibu nih? Pembuluh. Oh, pembuluh darahnya sudah membesar bandingkan dengan ini. Ya. Jadi ini pembuluh darahnya. Makanya nanti kalau kita lihat dari luar yang kayak begini ini bisa terjadi terlihat apa? Growing pain, pembuluh darah menonjol, ya. Kemudian ini adalah apa? Masa tumornya, ya. Ya, besar sekali, ya. Nah, apa risiko ini? Kapan Anda harus di screening? Semuanya bergantung pada usia dan risiko Anda, ya. Makanya risiko itu meningkat sejalan dengan usia. Cuma kalau saya sih mengatakan apa? Usia itu nggak usah terpikirkan karena kita pasti akan tua. Ya, nah, cuma yang berikut yang lain-lainnya seperti kayak kelebihan berat badan. Nah, kenapa? Karena kalau kita berat badannya lebih daripada normal, ya, lemak itu dia bisa melepaskan estrogen. Nah, jumlah estrogen yang lebih tinggi daripada yang normal itu bisa merangsang pembentukan kanker, jaringan kanker, ya. Atau memiliki payudara yang padat, ya, itu juga katanya berisiko, ya. Atau dia lebih banyak haid, nah, ya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kalau orang sama sekali tidak punya anak, ya. Jadi ini ibu ya, kalau kita punya anak itu, kita itu sebenarnya punya kesempatan untuk bisa ber-KB selama masa ASI eksklusif. Jadi sebenarnya kalau kita menyusuinya itu ini ASI eksklusifnya bagus, kita tidak haid, ya kan? Nah, itu ibu-ibu yang kalau bisa menyusuinya betul-betul ini. Cuma kalau kita ini kan susah ya. Harus kerja lagi, ya. Tapi kalau kita betul-betul ini ASI eksklusif, gitu ya, kapan anak nangis itu kita kasih susu, itu kita bisa tidak haid tuh selama 6 bulan. Nah, masa itu yang disebut sebagai kita tidak haid. Nah, tidak haid itu mengurangi kans kita untuk memproduksi lebih banyak estrogen. Nah, itulah sebabnya dikatakan. Kalau wanita itu sama sekali tidak pernah punya anak, tidak pernah menyusui,
dia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk bisa menderita kanker payudara. Jadi kalau dalam konteks ini, makin banyak anak makin baik. Ini akan bilang kalau kita banyak anak tuh kan haidnya bisa berkurang ya, kalau musuhnya baik. Nah kemudian risiko juga meningkat kalau kita mengkonsumsi alkohol. Ya, makanya jangan suka, jangan pernah ikut-ikutan merokok atau minum malagan. Kemudian ini kalau kondisi payudara yang suka berbenjol-benjol, maksudnya ini sebenarnya kan benjolan itu bisa diakibatkan dia apa karena memang hanya sekedar kerja susu, tapi juga bisa benjolan itu kalau dia berasal dari namanya fibroadenomamami, yaitu tumor jinak. Nah sebenarnya keberadaan tumor jinak itu memberi risiko. Kenapa? Pak Rinto itu bilang tumor jinak itu ada kemungkinan untuk bisa menjadi ganas. Makanya umumnya kalau ada benjolan itu diangkat ya. Nah kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung estrogen. Nah salah satunya adalah pil KB ya. Nah cuma memang waktu saya baca bukunya ya, bukunya bilang begini, sekarang ini terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ahli terkait dengan risiko kanker payudara pada orang yang menggunakan obat KB pil ya. Kenapa? Karena ada hasil penelitian yang mengatakan ini tidak meningkatkan risiko, tapi ada penelitian yang menyatakan ini meningkatkan risiko. Memang penelitian itu berkembang ibu ya. Waktu saya baca bukunya itu pertama kali keluar dulu ya, itu memang dia mengatakan secara tegas ya, bahwa COC combined oral contraceptive ya itu meningkatkan risiko kanker payudara. Tapi buku yang terbaru tidak mengatakan demikian. Nah kalau dulu dia tetap menyarankan tetap menggunakan apa obat pil KB itu karena dibilang manfaatnya jauh lebih besar daripada risiko. Karena ini baru risiko ibu, yang namanya risiko itu belum tentu jadi ya. Namanya cuma risiko ya. Nah kemudian risiko yang lain adalah kalau kita kurang gerak. Kalau ibu ibu sih udah kecapean. Saya gak pernah khawatir ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor genetik. Jadi kalau ada ibu atau saudara perempuan, tante yang pernah menderita kanker payudara, berarti kita memiliki faktor resiko. Tapi tidak perlu khawatir karena kenapa? Karena dari 80% orang yang positif kanker payudara itu tidak ada hubungan genetiknya. Oke, rasanya sudah ya. Nah, sekarang ibu kita ini evaluasi. Evaluasi ini apa? Ibu-ibu isi feedback ini biar saya tuntun ya. Jadi sebenarnya ibu ya, feedbacknya ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanti, nah, jadi kalau ibu-ibu mengisi pakai bahasa Inggris, ini feedbacknya seperti ini. Nah, ini nanti saya tuntun tentang isinya. Di kelas pertama saya mengadakan ini, saya bikin versi bahasa Indonesia, tapi rugi rupanya. Kenapa? Kalau nanti ibu-ibu mengisi pakai bahasa Inggris, nah ibu-ibu nanti bisa muncul di depan. Ya, walaupun cuma angka ganja. Contohnya begini nih. Ini apa? Nah, ini angka. Ini malah nggak kelihatan orang ini. Nah ibu, ini kelihatan nih. Jadi yang kemarin ikut pakai Zoom itu dia dari Pangkal Pun.
Ayan. Nah, kemudian beberapa yang lain. Nah ini, ya. Ini dari pangkal. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau ibu-ibu mengisian, makanya kak puas ini nggak kelihatan nih, ya. Yang kak puas yang 15 ini nggak bisa karena ini cuma diisikan sama petugasnya. Karena kalau saya lapor, saya mengajarkan ada 17 orang. Ini tambah 18 mungkin yang terakhir kali, ya. Nah, jadi ini nggak ketahuan lokasinya, ya. Nah makanya nanti kalau ibu-ibu mengisi, nanti kita akan lihat nih angkanya nambah, kita tes, ya. Sekarang ibu-ibu pakai HP, ini alamatnya nih ibu-ibu ya, saya ketikkan di sini. Yang ada paket aja, nggak ada paket nggak usah. Ini pakai informasi kak puas nih. Saya dulu buka ini coba. Saya udah nyalain rasanya. Wifi-nya pakai informasi kak puas. Passwordnya satunya satu, duanya dua, tiga nya tiga, empat nya empat. Apa? Informasi kak puas. Satunya sekali, duanya dua kali, tiganya tiga kali, empatnya empat kali. Satu, dua, dua, tiga, 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 empat, 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 empat. Ini alamatnya di sini ibu ya, howyourlemon.com. Ini student. Ini masuk di browser ya. Know your lemon. Nah ini, know your lemon. Salah. Lemonnya pakai S. Oh iya, sudah disambung. Satu, satunya sekali, duanya dua kali, tiga kali, empat kali. Satunya sekali, duanya dua kali, empatnya empat kali. Satu, dua, dua, tiga, 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 empat. Sudah? Sudah. Ini kita bareng-bareng ibu-ibu isinya. Sudah masuk sini belum? Ini alamatnya ke browser ya. Ya, boleh. Knowyourlemon.com Best Mini Students. Sudah bisa? Knowyourlemon.com Best Mini Students. Sudah masuk ibu-ibu? Bahasa Inggris ngapain pak? Nah, nggak apa-apa, nanti kan kita dihubung. Sudah ibu-ibu? Ayah pak, sudah pak, sudah pak. Sudah masuk lagi tutup Kenal lemon titik. Sudah selesai.
Now your lemons. Laki-laki saya bilang tidak.
Tapi kalau ibu ibu terserah aja, kira-kira ada nggak kemungkinan mau periksa membuka itu apa tidak? Kalau iya, bilang iya, tidak bilang tidak. Ya, bukan iya ya. Kalau misalnya iya, 5 jempolnya. Kalau misalnya tidak, 1. Kalau ragu-ragu, 3. Kemudian keempat, how likely are you to self exam? Ya, seberapa besar kemungkinannya Anda melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Kalau ibu-ibu ya rutin lah, ya. Saya ibu aja, kalau saya karena saya nggak pernah periksa, saya bilang satu aja. Nah, saya laki-laki. Kemudian yang keenam, seberapa kemungkinannya Anda akan membagikan informasi ini kepada yang lain? Nah, ini saya rasa bermanfaat. Saya akan bagi ini kan kepada orang lain. Makanya saya ininya 5. What's your age? Berapa umurnya? Karena saya sudah 50 tahun, saya isi di atas 40 tahun. Kalau ibu di bawah 40 tahun, isinya under age 40. Jadi yang di atas itu di bawah 40 tahun, yang di bawah itu 40 tahun atau lebih tua. Nah, karena saya 50 tahun, saya isinya di bawah. Nah, kalau ibu di bawah 40 tahun, isinya di atas. Yang ke-8, di negara mana Anda tinggal? Nah, karena kita di Indonesia, tapi tulisnya di Indonesia. Nah, saya lupa ibu-ibu ini harusnya ditulisnya ini gabung. Kenapa? Karena kalau Kuala Kapuasnya dipisah, itu dia langsung masuk ke. Betul. Nah, ini biasa Facebook ini. Ya. Jadi kalau Kuala Kapuasnya dipisah, itu masuknya ke Malaysia. Jadi kalau disambung, ini masuknya langsung ke Pulau Telok. Kuala Kapuas, Pulau Telok, Selat Kapuas. Kuala Kapuas, Pulau Telok, tadi di sini ya, Kuala Kapuas dan ini langsung masuk ke kota kita. Kemudian terakhir, masih ada lagi ya. Nah, bagaimana Anda mengetahui tentang kegiatan ini? Apakah dari teman, dari Facebook, Instagram, atau yang lain? Teman Bapak Kai kan jadi teman. Bapak Kai kan jadi teman. Indonesia dari Bapak. Kemudian yang 11, apakah yang jadi gini? Kalau Anda bisa melakukan perubahan terhadap kegiatan kita ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kalau di sini saya tulisnya ini sebenarnya harusnya bukunya Indonesia pakai bahasa Inggris. Ya. Nah, ini kalau saya sih ininya apa nih? Ibu-ibu terserah aja mau isi apa. Misalnya kalau bisa ini pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, misalnya kayak gitu terserah aja. Kalau saya lihat dari beberapa komentar yang lain itu memang nulisnya bisa nggak bahan pelajarannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita bisa nggak ngambilnya dalam bahasa Indonesia dan lain-lain terserah aja. Belajar di ruangan pasti itu yang nomor sebesar apa kita? Terserah aja. Tidak boleh mencontek ya Bapak. Di kosong maksudnya bisa ya? Bisa gak kosong? Terusnya bisa aja. Nanti yang 12 ini terakhir. Nah, Anda ingat siapa nama yang ngajar Anda? Tulis aja kok namanya Jumatil Pajar. Oke, rasanya udah habis ini. Nanti bisa aja ngisi sendiri. Oh ini, kalau ibu punya email, ya, ini harus nih kalau email malah ini. Karena ini, setelah ibu mengisi ini, ibu akan dikirimi emailnya sama Noel Lemon. Nah, cuma memang dia kirimnya pakai bahasa Inggris. Ya. Nah, nanti ibu di apa nih? Di emailnya itu, nanti akan diingatkan. Apakah bulan ini Anda sudah melakukan pemeriksaan payudara sendiri
Oh, bahasa apa? Dia nanyanya pakai bahasa Inggris. Sudah selesai pak. Oke, sudah. Apakah Anda tertarik untuk mengadakan kegiatan seperti ini? Yes. Kalau Anda tertarik untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini, kami akan menghubungi Anda. Ini dulu ya. Ini kalau kita jawab yes, nanti dihubungi. Sebenarnya ini ibu-ibu tuh biasanya punya di dekat rumah itu yasinan atau kebaktian atau apa, nah itu bisa undang saya atau nanti pengajar ini guru yang lain, nanti saya akan datang ke situ. Karena sebenarnya ini penting untuk diketahui oleh para ibu. Nah, nanti kalau permintaan itu banyak ya, saya nanti bisa minta quick chat. Quick chat itu lembar balik. Jadi nggak perlu ada LCD, karena kan kalau hasilnya susah ya, hasilnya pilih LCD ya. Nah misalnya kita, apakah Anda tertarik untuk mengadakan kegiatan seperti ini juga? Jika ya, kami akan menghubungi Anda. Yes. Nah ini submit, nanti kalau saya nggak submit, karena nanti kalau saya submit ini orangnya kesel ini. Kami pergi mati berkali-kali. Nah sekarang ibu-ibu kita lihat ya, ibu-ibu kalau benar-benar sudah ngisi ini harusnya muncul. Berapa yang sudah submit? Sudah. Nah kita lihat ya, ini harusnya muncul di sini. Terima kasih ya, sama berhasil dah. Tadi berapa? 18 ya? Iya, 18. 20 berapa ini? 21 pak. Berapa kita? Berapa nambahnya pak? 70. Oh, cuma tambah 2? Iya, kan 2 aja. Oh, pantesan. Nah, berarti bisa nih. Jadi kelihatan di sini. Nah, ini sayangnya lokasinya salah ibu ini. Di lokasinya masuknya kita ke daerah lupa. Harusnya kalau tak pos di sini. Nah, kenapa dia masuk di sini? Gampangnya, kayaknya peta ininya, peta apa nih? Petanya salah. Kalau kepuas banyak. Kalau mau dikembalikan tulis kan. Oh, ternyata cuma 2 aja yang isi. Oke, nanti yang lainnya bisa nyusul ya. Iya, Pak. Disusul aja nanti jumlahnya. Oke, ini gue ada yang mau ditanyakan terkait ini. Nah, sebenarnya nanti kalau kelas aslinya ibu ya, yang apa? Yang gambar-gambar seperti ini sebenarnya bisa di apa? Bisa dicetak ini. Tapi nanti saya cari sponsor lah. Biar apa? Nah ini. Nah, jadi sebenarnya itu ini. Ada bisa mau di situ? Bisa di ini, bisa di apa? Bisa diperbanyak, ya. Sehingga nanti kalau ibu-ibu kemanapun, ibu bisa mengajar ini ibu-ibu yang lain. Nah nanti kalau ada gejala seperti ini segera datang ke perawat, bidan, dokter, dan sebagainya. Ya. Karena yang penting ini yang kita promosikan. Ya. Oke, kalau tidak ada cukup dulu ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah siapkan semua? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto dulu ibu. Cuma ibunya duduk aja. Karena nggak boleh foto bareng.
Kenapa saya pegang tak? Oh, saya sudah lupa. Ini nanti fotonya dikirim Bu sama Noyor Lemon. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih Bu. Itu aja Pak. Aja. Dia panas kali ya.